Oke. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di acara penyerahterimaan kendaraan Mitsubishi X-Force yang kita nantikan selama ini. Tadi saya dengar beberapa dari Bapak Ibu udah melakukan pre-booking, ada juga yang belum lihat mobil, udah pesan dan lain-lain. Oleh sebab itu mungkin hari ini adalah harinya kita bisa menikmati kendaraan yang dipesan selama ini untuk bisa dinikmati, mulai dikendarai dan juga mengenal lebih lanjut tentang fitur-fitur yang ada. Saya berdiri di sini ingin sedikit menjelaskan mengenai kelebihan dari kendaraan ini. Tentunya udah di mana Bapak Ibu sekarang harusnya udah lebih karena udah beli mobilnya. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah Mitsubishi X-Force ini adalah kendaraan yang memang didesain betul-betul untuk market Indonesia dan juga ASEAN. Jadi udah pasti ini mobil paham dengan keadaan yang ada di jalanan negara kita. Nah, fitur-fitur yang ada ini memang kita lakukan pengembangan dari saudaranya yaitu Mitsubishi Xpander yang dari tahun 2017 begitu lahir meledak luar biasa hebat, positif feedback kita, dan ini membawa inspirasi bahwa Mitsubishi pasti akan bisa memberikan sebuah kendaraan-kendaraan baru lainnya yang memang belajar banyak dari Mitsubishi Xpander. Nah, salah satu fitur yang paling utama di Mitsubishi X-Force, kalau saya pribadi, karena saya kebetulan saya juga belum dapat mobilnya Bapak Ibu duluan, jadi tapi saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi di Mitsubishi X-Force ini kelebihan utamanya salah satunya adalah driving mode. Hal ini saya sampaikan kenapa? Karena jangan sampai bingung, karena baru ada mobil yang pakai driving mode di Mitsubishi dengan 4 driving mode, itu baru Mitsubishi X-Force. Kalau suka 4x4 mungkin ada di Mitsubishi Pajero, tapi untuk yang berpenggerak 4x2 itu ada di Mitsubishi X-Force. 4 driving mode utama yang ada di Mitsubishi X-Force yaitu normal, wet, gravel, dan mud, itu kita desain untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian meningkatkan rasa percaya diri jika menghadapi sebuah situasi. Contohnya gini, kalau saya taruh driving mode itu di wet. Wet itu kita desain untuk aspal basah. Kalau yang normal tulisannya normal dan itu untuk aspal kering. Jadi kalau kita lagi jalan, tiba-tiba jalanan hujan, taruh aja di wet. Apa yang akan terjadi jika mode itu kita pilih? Nggak usah berhenti ya, sambil jalan mau lari 40, 50, 100, whatever, itu akan bisa bergerak, bisa pindah dengan sendirinya. Di wet mode, kontrol traksinya lebih sensitif. Throttle-nya itu juga lebih sensitif, lebih smooth. Steering-nya juga feedback-nya akan menyesuaikan. Karena kadang-kadang kalau ada genangan air di jalan tol atau di jalanan itu, mobilnya suka ketarik-tarik. Karena mobilnya nggak bisa mikir. Kalau ini, kita bisa sangat meminimalisir itu. Terus kalau kita masuk ke jalanan gravel. Gravel kering, mobil, ya kalau saya rally, saya suka sama jalanan gravel. Karena hobi saya sliding-sliding. Tapi begitu mobil biasa ketemu di jalan gravel, mobilnya suka kepleset sendiri. Kita suka nggak pede kan, ini mobil harus diapain. Tenang aja, taruh aja di gravel, dia akan baca situasinya. Nah, gravel ini punya karakter yang agak beda dengan aspal. Karena aspal, kalau kita gas sekencang-kencangnya, dia cari traksi secepat-cepatnya untuk lebih cepat maju. Di gravel nggak bisa. Semakin cepat kita injek gasnya, mobilnya bukan ke depan, tapi ke bawah. Karena kan permukaannya loose. Nah, di sini gravel mode itu akan membantu kita mau lewat jalan yang bumpy-bumpy atau gravel plus mud. Mud yang dimaksud adalah gravel kalau hujan. Tapi ingat ya, bukan 4x4. Jadi kalau, ya kadang-kadang saya sendiri punya villa di puncak gitu. Kalau lagi jalan naiknya batu-batu yang ada lumut-lumut sedikit gitu. Nah, ini akan ngebantu. Soalnya kebiasaan kita ketika mobil nggak punya traksi, biasanya digas supaya makin ada traksi. Kalau di tanah itu kebalikan, kita justru nggak boleh ngegas supaya ada traksi. Jadi kita berpikir terbalik. Kali ini kalau naik Mitsubishi X-Force nggak usah dipikirin, taruh aja di situ. Nanti mobilnya akan berpikir sendiri supaya traksinya akan dapat satu persatu. Seberapa banyak pun gas yang kita gas, dia akan cari traksi ban depan kiri atau ban depan kanan yang ada. So ini akan membantu sekali. Selain di driving mode, pastinya salah satu unique selling point dari Mitsubishi X-Force adalah ground clearance-nya, yaitu 222 mm, which is itu is more than enough for everything. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya sebetulnya nggak terakhir, masih banyak, tapi hari ini saya bicara yang main-nya aja. Yang ketiga adalah mobil ini punya kualitas suara sound system yang sangat bagus, yaitu Yamaha Premium.
banyak pertanyaan kemarin, mobilnya mungkin belum ada sunroof kali ini. Yes, betul, tapi itu ada alasannya. Semakin sedikit ruangan yang terbuka, semakin bagus insulator dari sound system. Pasti kalau di sini ada yang punya ruangan karaoke atau apa, pakai sebisa mungkin dikedapkan. Nah, keuntungannya adalah headroom-nya juga jadi tinggi. Kemudian yang kedua, kekedapan suara bagus. Dan yang ketiga adalah, dengan kecepatan berapapun, Yamaha Premium ini udah punya satu sensor di mana ketika speed mobilnya naik, volumenya naik mengikuti, tapi equalizer-nya pun juga naik mengikuti. Jadi, dengan kecepatan berapapun, kita ngobrol sebelahan tuh kan selalu sama. Dan ini bukan audio biasa, ini audio premium yang ada di kelas small SUV. Jadi mungkin dengan penyerahterimaan hari ini, feature-feature-nya udah mulai bisa dinikmati satu persatu. Saya juga sambil menunggu mobil saya datang. Nanti kalau mobil saya datang, saya lebih banyak bisa cerita lagi. Tapi selamat Bapak Ibu sekalian, sore ini akan ada penyerahterimaan. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini akan senyum lebar karena mobilnya bisa langsung dibawa pulang. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Bapak Rimat Sungkar. Kata ekspornya belum sampai ya, Pak? Ditunggu ya berarti ya. Jadi